Halo guys, welcome back again with me Taufik Rohman Anhar. Ya, jadi di video kali ini kita lagi ada di kebun karet nih guys. Jadi di pinggir jalan seperti ini. Nah, jadi di sini gua mau tes sesuatu yang baru nih guys, yaitu nih ya. Knalpot karya anak bangsa yaitu R9. Ya, jadi kita tesnya sekarang di pinggiran seperti ini. You know lah ya, karena kalau kita geber-geber di tengah lingkungan masyarakat, ya nanti akan terganggu mereka. Jadi kita tes di sini guys. Nah, jadi seperti ini ya pemasangannya. Untuk cover engine-nya sendiri gue lepas karena ini nggak muat ya, kena leheran ini pipanya. Jadi harus ada yang dimodifikasi lagi kalau mau pakai cover ini. Dan gue belum sempet. Yulah, langsung aja kita dengerin gimana suaranya. Oke. Coba ya kalian perhatikan. Jadi suaranya itu bulat, ngebas. Enak banget guys. Ada bocil. Nah, jadi seperti itu. Oke, langsung aja kita bawa riding. Wah. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi tarikan kalau pakai knalpot racing seperti ini tambah enteng ya. Nggak tahu karena feeling aja. Wow, ini ayam kok. Ya, nggak tahu karena feeling aja atau emang kenyataannya ya. Tapi yang gue rasain sih emang lebih enteng. Ini coba gue tutup aja visornya. God. Baru mulai udah jalan jelek. Oh, nggak maksimal banget. Yaudah, kita sedikit santai aja lah ya. Dan gue mau sedikit cerita. Jadi knalpot ini, knalpot racing ini ya, ini pertama kali gue pakai guys. Jadi selama ini gue belum pernah ya pakai knalpot racing. Nah, ini gue kan menuju rumah Tiara nih. Ini mau gue tunjukin ke dia. Kira-kira gimana sih respon dia nanti? Apakah dia setuju atau sebaliknya guys? Ya karena kita juga kan sering dual vlog tuh. Nah, nanti gimana kalau pakai knalpot ini? Apakah suara kita masih bisa terdengar atau
suara knalpot nih yang lebih dominan. Nah, nanti akan kita coba. Oh ya, untuk CO-nya ini sendiri masih standar ya, belum pernah gua rubah, belum gua otak-atik sama sekali. Gua belum ada niat untuk naikin CO. Kita lihat apakah knalpot ini nanti akan permanen di motor ini atau ya hanya kita tes sound ini aja. Nanti kita lihat respon Tiara dulu. Kalau dia nggak setuju ya terpaksa akan kita lepas lagi guys. Dan kalau setuju baru nanti kita setting CO-nya. Ya mungkin untuk pertama kali, ini kan baru tadi malam gua pasang nih knalpot dan gua bawa untuk mudik. Mungkin perjalanan setengah jam udah kerasa di telinga guys. Ya jadi gimana ya, emang pengang telinga itu. Apa mungkin karena baru pertama aja kali ya, bener-bener sakit. Apalagi di jalan lintas kan, itu kita bebas. Wah ini ngeri banget, ini ada golok tuh. Oh ya, jadi gue mau sedikit sharing juga nih untuk kelebihan dan kekurangan gue ya untuk memakai knalpot racing ini. Emang sih baru sehari ya. Kekurangan yang pertama ya, yang gue rasain, yang pasti suara ya. Suara ini berdampak pada warga sekitar, apalagi gue ngekos. Ngekos itu di bedeng ya, bedeng kemudian masuk gang kayak gitu kan. Apalagi kalau pulang malam guys, udah sunyi, gua was-was sih masuk situ. Jadi ya harus pelan-pelan banget. Bahkan kalau udah masuk gerbang itu gua matiin guys motornya. Ya gimana, takut tetangga kebangun. Lagian udah pulang malam kan. Ya sebenarnya itu aja sih kekurangan yang gua rasakan. Bukan kekurangan ya, apa ya, negatifnya ya kali ya. Nah itu bisa mengganggu warga sekitar. Kalau ada yang lagi tidur bisa kebangun. Kalau ada yang sakit gigi, nah itu iso diuncali watu gitu guys. Dampak positif. Nah jadi positifnya ketika dibawa riding itu gimana ya, tarikan itu akan terasa lebih enteng guys. Kemudian kalau kita di jalan raya, khususnya di jalan lintas Sumatera kayak gitu kan, gue kan mudik lewat jalan lintas nih, banyak kendaraan besar, truk-truk, kemudian bus antar provinsi seperti itu kan. Nah mereka akan lebih notice dengan keberadaan kita. Mereka akan ya ngasih jalan lah kayak gitu ya untuk kita, karena dari jauh juga udah kedengeran suara motor kita. Dan ya itu aja sih enaknya pakai knalpot kayak gini. Oh ya, ini kan knalpot ini nggak gua pasang DB Killer ya. Nah nanti akan gua tes juga gimana kalau dipasang DB Killer guys. Nanti kita pasang waktu di rumahnya Tiara aja. Oke guys, balik lagi. Nah jadi tadi udah kita coba untuk dual vlog, tapi ternyata suaranya itu dominan suara knalpot guys. Jadi kita putuskan untuk pasang DB Killernya. Nah ini ya, ini DB Killernya. Ya mudah-mudahan nanti ya nggak ganggu vlog ya. Tapi akan kita coba lagi. Nah langsung aja kita lepas ini silensernya. Ini kita pakai kunci 12 ya. Nah. Waduh, jatuh semua ringnya.
Ya, jadi ini banyak ring karena kemarin ini terlalu mepet dan nyentuh nih guys selang ini. Nah, ini juga dikasih kabel tis karena ini sementara aja kita coba. Dan langsung kita buka ini kawatnya. Oke, jadi kita pakai ini aja. Tali rapiah ya. Wah, kenceng banget ya. Iya. Sip. Nah, jadi seperti ini ya. Nih, ini debit killernya. Langsung aja kita masukin ke dalam silinsernya. Oke. Langsung kita pasang lagi. Oke, sekarang kita pasang kawatnya. Oke, sudah kencang. Sip. Sekarang langsung aja kita tes soundnya, guys. Oke, jadi kita berhenti di sini dulu. Ya, kita perhatikan lebih seksama perbedaan menggunakan DB killer dan tidak ya. Ya, apa Cil? Nah, masuk YouTube. Lagi ada bocil main layangan. Hati-hati ya kalau main layangan, jangan sampai kena wong pemotoran ya. Tuh, jadi seperti ini guys. Untuk perubahan suaranya nggak terlalu signifikan. Bedanya ini agak lebih smooth aja guys, tapi tetap ngebas dan menggelegar ya. Ya iyalah, namanya juga knalpot racing. Oke, cukup. Ya, jadi kesimpulannya menurut gua ini suaranya memang masih besar ya, masih menggelegar.
tapi nggak tahu ini bakal kita rundingkan lagi dengan Tiara. Apakah knalpot ini akan permanen di sini atau kita balik standar lagi, guys? Kita juga belum tahu. Nanti akan kita diskusikan lagi. Ya, jadi terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Buat yang belum subscribe, silahkan klik subscribe-nya, like, komentar, dan share jika kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.